Saat aku mau pergi, aku makan malam lalu ya. Masih belum cuma di situ. Masih apa? Mas, telurnya. Keren. Kayak apa sih mas? Iya, tumpang. Kita ambil di masih di sini. Kotoran, kalau di Gresik namanya kotoran gitu. Iya, kotoran. Ikan ini kan asap ya? Iya, kotoran kalau di Gresik namanya kotoran. Campur sama itu ya. Oke. Okay. Itu ada sayurannya apa itu? Daun pepaya, bayam, tokolan. Daun pepaya, bayam sama tokolan? Iya, timun. Ganteng itu ya. Pinten Bu sampeyan niki Bu? Pinten 9.000 nggih. Waalaikumsalam. Permisi Mas nggih. Nggih. Waktunya sebentar ini dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Rian. Mas Rian. Nggih. Mas Rian ini putranya Ibu Wardi Mas. Iya, saya putranya Ibu Wardi. Nasi pecel tengah malam nih Mas ya. Iya. Kalau orang bilang katanya nasi tumpang setan karena bukannya setan. Nasi tumpang setan. Sudah lama Mas Wardi? Ya, kita sudah hampir 33 tahun untuk jualan seperti ini, terutama untuk ibu ya. Karena dia beliau merintis karir dulu dari pasar. Mm-hmm. Jadi jualan naik sepeda ini masih yeah. Sepedanya ini masih sepeda klasik sekali ya, ini masih sejarah. Sejarah ya, sampai sekarang untuk jualannya dulu masih diantar ke tiap pembeli yeah. Itu kemudian ada bakul-bakul pasar istilahnya seperti okay. Itu. Nah kemudian mulai rame, kita mulai buka di rumah. Nah sampai sekarang ini kita sudah jualan sekitar 33 tahun. Iya, itu ya ceritanya Mas. Berarti iya. Dulu itu jualan di pasar gitu Mas ya? Iya, dulu jualan di pasar. Hmm. Terus kayak orang rame, sekarang buka sendiri di rumah. Iya, betul sekali. Mas, untuk harganya itu berapa Mas? Ya kalau untuk nasi tumpang itu biasanya ada sekitar 7.000 sampai 8.000. Oh, kalau tambah telur baik telur goreng, telur yeah. Bacem maupun telur puyuh itu jadinya sekitar 10.000. Oh, gitu. Nah, nanti sama minum ya sekitar 12 sampai 13.000. Berarti tergantung lauknya gitu. Ya, tergantung lauknya sama apa saja nanti yang jadi menu dalam satu piring. Oh, nggih. Okay. Iya. Oke, okay, Mas. Terima kasih ya, Mas ya. Kok gambarnya dibikin cantik dong Mas ya? Iya. Ini jadinya cantik pada masanya. Dadang loh Pak. Oh,
Lagi memek rokok kok nggak gabusin pangan. Nah, ini dulu.
Mantap. Kamu mau tinggal di sini?